Agni harus menggantikan Bintang menikah dengan Rifki. Agni dipaksa menikah dengan Rifki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sinopsis dari Jendela SMP tanggal 24 Januari tahun 2022, rencana semula, di mana Bintang akan menikah dengan Rifki, kini terancam gagal. Bintang memilih kabur dan rencananya akan kawin lari dengan pacar aslinya. Kejadian ini membuat ibu Rifki marah besar. Ibu Rifki tetap akan melangsungkan prosesi pernikahan. Karena Bintang kabur, maka harus diganti oleh Agni. Mendengar pernyataan ibu Rifki tersebut membuat Joko dan kawan-kawannya tidak terima, karena Agni masih sekolah. Gimana keseruan kisahnya? Silahkan ikuti dan saksikan terus hanya di SCTV. Panic, the infinite vastness of all that is blackness.